Seramai 62 orang kanak-kanak menyertai program Jom Berkhatan anjuran Berita Harian BH siang tadi. Menurut pengarang kumpulan Berita Harian, Khaidir Abdul Majid, program itu adalah aktiviti khidmat sosial bagi mengurangkan beban keluarga yang tinggal di bandar. Peserta diraikan dengan pemakaian tengkolok dan dijunjung oleh bapa masing-masing dengan iringan paluan kompang sebelum masuk ke bilik berkhatan. Kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun menyertai program ini. Ini adalah sebahagian dari CSR Berita Harian dan Badan Hairat NSTP untuk meringankan beban penduduk sekitar bangsa ini yang mungkin kos berkhatan itu terlalu membebankan bagi mereka, terutama yang mempunyai 2-3 orang anak yang nak berkhatan sekaligus. Ya. Tahun ini, sasaran program tertumpu di kawasan projek perumahan rakyat PPR, antaranya PPR Kampung Limau, PPR Kerinci, PPR Pantai Ria dan PPR Seri Cempaka. Terkejut sebab ada banyak orang. Peserta turut diberikan cenderahati berbentuk kain pelikat, tiket zoo, naskah BH dan pulut kuning. Turut hadir pengarang eksekutif komersial dan ehwal semasa BH, Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman, Ketua Komunikasi Korporat NSTP, Wan Abdullah Wanawi dan Setiausaha Medicom, Abdul Razak Mohamad.